adalah pelabuhan Labuan Bajo. Pemandangannya begitu indah. Pagi ini ada kapal pelni yang masuk. Di sebelah sini pelabuhan utamanya. Dan ini adalah pelabuhan ferinya. Ada kapal feri yang saya tumpangi kemarin dari pelabuhan Sape di Bima. Butuh sekitar 7-8 jam untuk tiba di Labuan Bajo. Dan ada juga kapal pelni, ini baru masuk. Di Labuan Bajo mungkin ya ada ratusan kapal-kapal yang dipakai untuk membawa wisatawan mengunjungi destinasi-destinasi seperti di Pulau Komodo, Pulau Padar, Pingbis, dan lokasi-lokasi tempat penyelaman. Di sekitar Taman Nasional Komodo banyak sekali spot penyelaman. Dan seperti lihat lalu lalang perahu-perahu. Paginya mulai sibuk dengan lalu lalang perahu maupun kapal-kapal yang mengangkut wisatawan. Ada paket-paket living on board mulai dari 2 hari 1 malam hingga 4 hari 3 malam. Wisatawan bisa tinggal di atas kapal mengeksplor berbagai destinasi. Sebentar saya akan mencoba untuk memilih satu paket untuk tinggal di atas kapal. Kapalnya sedang parkir di sana. Kemudian ini adalah Hotel Marina, salah satu hotel megah mewah yang dengan berbagai fasilitas modern yang digarap dibangun untuk melengkapi berbagai fasilitas wisata di Labuan Bajo. Sangat dekat dengan pelabuhan, bahkan akan menjadi bagian dari pelabuhan. Di Labuan Bajo sendiri terdapat ratusan hotel mulai dari harga 100.000 hingga 5 juta ke atas. Tinggal menentukan saja sesuai budget. Saya akan memotret dulu ya. Oke, videonya isi ini dulu. Nanti video-video lainnya saya akan upload secara berseri.